betah mentok. Selamat datang lagi di channel Kudai Kudai. Makan ayam, cabai, mentakir segalanya. Ya, ha, itu dia. Nasi ayam pakai cabai. Jadi udah 3 hari aku gak makan nasi ayam, nasi ayam, nasi ayam mulu ya guys ya. Terus tambah lagi aku juga ada beli satu pempek ya guys ya. Ini guys ya. Jadi sebelum itu kalian pastikan benar-benar udah pernah makan pempek ini ya guys ya. Kalau gak pernah makan pempek, ya kesian banget ya. Selamat datang lagi di channel Kudai Isdai. Kita makan. Makan nasi ayam, cabai, mentakir segalanya. Ha, ini dia. Nasi ayam pakai cabai. Jadi udah 3 hari aku gak makan nasi ayam, nasi ayam, nasi ayam mulu ya guys ya. Terus tambah lagi aku juga ada beli satu pempek ya guys ya. Ini guys ya. Jadi sebelum itu kalian pastikan benar-benar udah pernah makan pempek ini guys ya. Kalau gak pernah makan pempek, ya kesian banget ya. Nanti pokoknya ketemu kita, nanti kita cari pempek bakal yang mau makan pempek. Pastikan video ini mencapai angka 50 ribu like. Di kanan 50 ribu like dari kalian akan membuat channel Cahawiya akan semakin menambah video lebih banyak lagi guys ya. Oh iya, juga datang salah satu bintang tamu ya. Tamu berbintang men. Nah, kita bakal taruh di sini dulu. Udah kotor banget nih tuh, ya kan kotor men. Sini juga yang kotor juga ya, pokoknya kita tahan dulu ya. Nih, kalian ngeliatin dulu dah, sampai besok. Asoy cuy, nih dia nih jangkaroknya guys. Udah langsung dimakan dulu. Biar semua pada tahu rasanya. Mantap. Tuh udah siap. Siap, mantap, pokoknya kita bakal coba untuk makan ya. Jadi disini kita udah beli sampai dengan 3-4 gitu ya. Makan tadi, makan. Ada yang cabenya ini nih. Tadi ada 4 loh calon ini yang pempeknya, sehingga bohong ya guys ya. Ini beneran ada 4 tadi nih. Ini pempek kamu, dituangin bro. Tuangin bro. Bisa lah, aku gak bisa bukain bro. Buka lah. Ayo, jadi kita bakal menguji cara membuka yang sangat benar ya. Karena cara membuka banyak di sana. Jadi cara membuka yang benar adalah dengan cara ini dibuka di pelampar ya. Pelintir nih, soalnya ini abangnya tukang melintir-melintir nih. Gak beres. Dari, ini ada rasa pedas-pedasnya. Ana sangat coba, sudah coba, Ana sudah mencoba bagaimana makan yang tidak pedas. Tapi Ana lebih suka yang pedas-pedas. Pusing Ana, Ana pusing kalau ini. Oke, kita bakal coba buka dulu, Ber. Ini cabai juga ya guys ya, jadi ini Ana udah doyanan cabai sih sebenernya. 40% makanan di kuasai oleh cabai. Aduh, emang Indonesia ini negara penghasil cabai yang sangat mewah. Mewah menjelata. Mewah menjelata, men, ada yang bener dong. Oke, jadi kita bakal coba tuang dulu. Karena cara menuang yang benar itu adalah dengan cara dibuka pelan-pelan ini. Ush, terbuka nih. Sudah terbuka dan saatnya kita habis semuanya. Kita itu mau tinggalin ada apa? Oh, di kita ya. Di kita ya. Cabai minyak nih, Po. Cabai minyak. Dah. Taruh di situ di dekat ayam pinggiran. Ih, ini. Taruh di situ. Nih. Pusing ini, sama. Cabai. Ya taruh aja deh. Cabai of the power, man. Nah, sih agak-agak ini ya. Agak-agak mantap ya. Gak berani komplain guys. Ada orang yang bikin soalnya. Diomelin, ada diomelin. Sekuin bener. Ayo saya sebelum makan kita sebelum ini. Iya. Yes, kita makan dulu ya guys ya. Coba kita makan dulu pakai tangan aja lagi guys. Gak bener, ada sendok gue. Mana makan pakai tangan. Jadi dari tadi pagi ya. Kayaknya ini udah belum sembuh-sembuh ini. Ini pagi awan. Pagi awan lagi. Ada nama. Nggak makan dulu apa pempeknya? Tadi katanya mau disantar nggak mau. Disantar nggak mau. Dia agak keras ya? Hah? Keras. Apanya? Ayamnya. Yang mana? Ini. Masa? Tua I, makan cabai nih, siapun ya I. Ini Tua I, lagi motong. Katanya makan cabai enak katanya, kita lihat aja nih. Ya lahap nih, lihat. Satu. Ada I, lihat tuh. Tommy, lihat Tommy. Tommy cublung. Mau tumpah kan. Siap, melayang. Kelakuan si kucing garong. Karena lama kayak kucing galong dia yang kumis saya ya. Hah? Tadi ada kucing, itu di depan. Ada
Terus pakai sendal masuk ke sini. Ini dua kali dari sebelah ini. Oh, takutnya ntar ada kucing. Bunyi lagi tadi. Emang bahaya juga ya, jam sekarang. Kucing di mana-mana, guys. Mana sana, takut yang kucing, men. Kamu ya, buang sampah di depan sekali. Enggak, ada yang lempar kali. Ada yang lempar. Kita mulu. Kita gak pernah buang sambal, kita abisin sambal. Banyak gitu. Iya, emang. Banyak kok. Ngut. Wah. Wah. Ngut banyak. Makan nasi pakai pempek, cek. Jadi yang itu aku makan pakai ayam juga ya. Terus pakai perut terus. Kurang aja. Karena emang banyak makan cabai. Bisa panas dalam anda, saya bilangin aja. Hati-hati, makanya hati-hati men. Jadi di gadget ini aku gak ada tim editor. Kalau yang satu aja itu gak ada editor, guys. Jadi semuanya dikerjain sendiri, capek juga sih. Makanya editingnya gitu ya, agak-agak ngasal. Tapi emang kebanyakan video saya emang ngasal sih. Jadi saya bingung juga ya. Ada 80 ribu orang bodoh yang masih menonton tahu ya. Bingung juga, masih ada aja ya kan. Lalu mungkin kedepannya kita bakal coba bikin terobosan-terobosan yang makin bodoh ya. Gak apa-apa ya. Namanya juga ide kreatif ya. Makan itu adalah termasuk hal-hal kreatif yang kita bisa buat. Entah itu dari ekspresinya, entah itu dari suaranya, entah itu dari moodnya. Atau entah itu dari penagihannya. Itu yang tukang nagihnya loh. Jumelin ntar dulu. Sukurin! Gini ya. Ada yang dimasukin lagi? Itu yang hatinya Sinte. Hati apa orangnya? Itu habisnya temen. Bang! Itu mah. Pasti bersih. Air. Air apaan? Gemuk air, gemuk. Mantap pokoknya. Aku coba beberapa eksperimen ya guys. Tapi eksperimen yang terakhir aku coba adalah makan di dalam mobil. Mobilnya mobil orang. Kan pasti kan jangan nonton video itu guys ya. Karena aku sehari itu bisa bikin video sampai dengan 30an video lebih. Artinya produktif banget enggak? Ya, this is super backup. Kalau kita mau membuat video ya, harus begitu guys ya. Ada yang di cut lah, ada yang dibuang videonya. Ada yang di render ulang ya kan. Supaya makin seru gitu guys. Mantap men. Jadi setelah kemarin udah sembuh sakit, sekarang sudah sehat. Sudah cari duit lagi, Ben. Jadi setelah sudah sehat, kita waktunya cepet-cepet berbagi guys. Karena this is our time for a journey. My beginning. Asik ya kan. Bisaan. Oke guys, jadi di video yang tadi itu ternyata gagal render ya guys. Yang banyol, cukup banyak, panjang, lebar, jadi tali segala macam persegi panjang sampai banyak gitu ya. Bacot mulu ya kan, nggak jelas-jelas, mainnya bocor. Hah, jadi main median modus adalah makan yang banyak ini guys. Jadi kita bakal coba untuk nanti 2 detik, kasih waktu ini yang terakhir. Jadi 2 detik untuk mulai, maksudnya men, bukan 2 detik untuk makan semua ya, tenang aja guys. Ini dia, let's go.
kalau udah terakhir-terakhir memang lebih enak pakai sendok karena bisa dibersihin, dirapiin. Jadi buat kalian semua yang penasaran kenapa rambut saya di belakang sini begini, itu hair stylistnya memang sangat profesional pokoknya mantap di jiwa cetan membahana men. Ya gak ada di Indonesia, gak ada, cuman makhluk planet itu dong yang bisa potong rambut semacam ini. Ini buat kalian dulu guys. Ini makanan yang terakhir ini guys. Ini yang paling mempesona ini. Jadi ingat merdeka atau mati guys. Aku sering banget nonton video, nonton naskah proklamasi ya. Entah kita mau merdeka sebagai bangsa Indonesia atau mau mati, itu pilihan kita juga guys. Oh yes, kita bakalan udahkan dulu. Tapi kan aku masih ingat ya, tadi kita masih punya empek-empek. So clean man. So clean mah, clean soul. Masih jadi omongin so clean. Maksudnya so clean kan, ini bersih. Wush, madep. Langsung aja kita makan ya guys ya. Jadi mau habisin tadi. Ini lebih cepet nih, karena saya juara makan pempek tahun 2005 dulu. Tahu nih, perut gue ngerak. Hasilnya nanti dibulak-bulak. Let's go.